keluarganya nampak harmonis dan juga adem ayem, serta tak pernah diterpa kabar miring, Dewi Persik justru beberkan ingin cerai dari Angga Wijaya. Kenapa nih? Kabar mengejutkan datang dari penyanyi dangdut Dewi Persik. Dewi Persik dikenal sebagai salah satu selebriti dengan banyak kontroversi yang mengikutinya. Hingga kini, kehidupan Dewi Persik masih mengundang perhatian publik nih. Menjalani karir sebagai pekerja hiburan selama belasan tahun, membuat nama Dewi Persik menjadi kondang dan juga terkenal. Tak hanya sebagai penyanyi, karirnya sebagai artis seni peran pun juga menuai kesuksesan. Namun sayangnya, kisah cintanya tak bisa semulus perkembangan karirnya. Diketahui jika Dewi beberapa kali memang sempat gagal dalam dua rumah tangganya yang sebelumnya. Kini, dirinya resmi menjadi istri sah dari Angga Wijaya dan telah menjalani rumah tangga selama kurang lebih 4 tahun lamanya. Dewi pun seringkali mengunggah momen kebersamaannya dengan sang suami melalui media sosialnya. Tak pernah tertimpa berita miring, baru-baru ini Dewi justru sempat membeberkan keinginannya untuk bercerai. Hal ini terekam dalam video unggahan kanal YouTube Dewi Persik pada Senin 22 Juni 2020. Dalam video tersebut, nampak Dewi sedang dihipnotis oleh Denny Darko. Dewi pun nampak mengutarakan segala unek-uneknya atas perilaku sang suami. Ia menganggap Angga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami serta tidak memberikan nafkah kepadanya. Karena sebab inilah, Dewi sempat melontarkan keinginannya untuk bercerai. Mendengar hal ini, Denny pun sempat ragu untuk melanjutkan proses hipnotisnya. Namun, karena baik Angga dan yang lainnya minta untuk dilanjutkan, hingga Denny pun meneruskan prosesnya. Dewi juga mengakui akan menggugat cerai Angga apabila ia masih tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah sebagaimana semestinya. Dewi Persik juga mengaku tidak masalah meskipun Angga tidak memiliki gaji sebanyak dirinya. Namun, setidaknya DP ingin mendapatkan nafkah dari sang suami meskipun hanya sedikit. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.